الحمد لله الذي أيقظنا بحمده وأدام الحياة لنا برحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته والمهدي خليفته وسلم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه وشر بعده. يا جامعا للخير فاجمعنا للخير آمين رب العالمين. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang diberkahi Allah. Ini masih hari kerja ya. Kerja hakiki itu kerja untuk Allah. Kebetulan saya cuma dapat bisa keluar weekday, gak bisa keluar weekend. Karena kita di Jakarta ada majelis setiap malam Minggu, majelis hikam. Maka mohon maaf jika majelisnya kita buat di tengah pekan ya. Tapi saya lihat alhamdulillah kalau hati sudah tergerak tiada yang bisa menghalangi ya. Tema kajian kita, tiga amal yang tidak pernah terputus. Ini diambil dari hadis Imam Muslim, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalas." Ini ada yang salah menerjemah sebenarnya. Dibilang salah, mungkin dulu bahasanya begitu. Tapi ketika berubah zaman, satu kata pun berubah makna. Idza matal insan, apabila manusia mati, inqata'a. Inqata'a beda dengan iqtata'a. Inqata'a artinya intaha, berhenti, bukan terputus, berhenti. Tetapi orang ingatnya kata qata'a, iqta, putus. Padahal inqata'a bermakna intaha. Apa intaha tadi? Berhenti, bukan terputus. Berhentilah dia dari kemampuan beramal. Orang mati masih bisa kerja gak? Gak bisa. Masih bisa sholat? Gak bisa. Maka Nabi mengatakan, jika engkau sakit, fala tatamannaul mauta, jangan minta mati. Karena jika engkau mati, engkau inqata'tum, engkau berhenti daripada beramal. Jangan diterjemahkan terputus. Kalau diterjemahkan terputus, nanti orang membayangkan makna yang lain. Jadi kalau para asatiz, para masyayikh, para kiai, coba dirubah model menerjemah. Karena ilmu menerjemah itu berkembang supaya dapat mewakili makna yang ada di dalam lafaz hadis. Jika mati manusia, maka berhentilah dia. Benar ya? Berhentilah amalnya. Amalnya tidak bisa diteruskan kecuali ada tiga amal yang masih berlanjut. Yang pertama, sudah hafal ya? Apa aja? Shadaqatun jariyah. Bukan amal jariyah, tapi shadaqatun, sedekah yang mengalir, bukan amal yang mengalir. Beda. Tapi yang kita dengar biasanya apa? Amal jariah. Itu bahasa Arab tapi ala Indonesia. Ya. Kalau ala Arabnya apa? Sadaqah. Sedekah yang mengalir. Berarti ada sedekah yang tidak mengalir. Sudah makan, selesai dia. Tapi ada sedekah yang mengalir. Kita bangunkan masjid. Kita bangunkan pesantren. Kita wakaf. Itu mengalir. Kita buat jalan, kita buat jembatan. Itu yang jariyah. Jariyah artinya mengalir terus. Yang kedua, ilmun
yuntafa'u bih. Ini terjemahan harfiah dulu. Ilmu yang dimanfaatkan. Apa maksudnya ilmu yang dimanfaatkan? Berarti ada ilmu yang tidak dimanfaatkan. Kenapa ada ilmu dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan? Karena proses guru dan murid berlanjut atau tidak berlanjut. Maka ilmun yuntafa'u bih berarti berlanjutnya proses belajar mengajar. Itu yang disebut ilmun yuntafa'u bih, yang ujungnya adalah amal. Boleh juga diartikan itu membuat majelis, membuat pesantren, masuk di situ juga. Pesantren itu bukan hanya bangunan. Bangunan hanyalah fasilitas. Inti dari pesantren adalah ilmu. Kami dulu diajar oleh para masyayikh, kalau mau bangun pesantren, bangunlah dari ilmu, jangan bangun dari bangunan. Karena ilmu yang permanen, bangunan tidak permanen. Kalau kita memikirkan bangunan beruban sebelum waktunya, tapi kalau kita memikirkan ilmu, kita bahagia setiap masa. Ini saran kami kepada siapapun yang sudah memutuskan hidupnya, mewakafkan hayatnya untuk ilmu, untuk bangun pesantren. Bangun saja Pak, kajian-kajian. Karena ilmu itu sifat Allah, maka Allah yang langsung backup. Allah yang langsung backup. Kenapa? Dialah Al-Alim. Jika kita menompang dalam ilmunya, Allah akan membackup kita kapan saja. Kita tidur pun ilmunya bergerak. Kita lupa pun ilmunya tetap naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat Allah itu dua saja. Satu mukmin, satu orang yang diberi ilmu. Ini kata kunci. Ilmu itu diberi. Maka jangan pernah merasa sok berilmu, karena ilmu itu diberi. Jangan pernah terbersit mengatakan, kalau bukan saya tidak ada orang, kalau bukan saya tidak ada yang datang, kalau bukan orang ini telah menyekutukan dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmun yuntafa'u bih. Imam Al-Ghazali mensyarah hadis ini. Apakah ilmu yang paling manfaat? Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu mengenal Allah. Maka orang yang paling manfaat di dunia adalah orang yang berjasa mengenalkan umat kepada Allah. Maka saya sarankan diri saya sendiri dan kita semua, terutama yang bergerak di ma'had, di pesantren, di masjid, di dunia dakwah, mau mulia di sisi Allah, maka ajaklah umat mengenal Allah. Bukan mengenal diri sendiri. Maka jangan sibuk untuk membangun popularitas. Karena hanya Allah lah yang maha zahir. Menumpanglah dalam zahirnya. Bagaimana cara kita menumpang dalam zahirnya? Habiskan zahir kita dalam zahirnya. Habiskan keinginan kita dalam keinginannya. Habiskan ilmu kita dalam ilmunya. Jadi kalau masih merasa diri ini sesuatu di hadapan Allah, kita ini tidak dianggap apa-apa di sisi Allah. Itulah makna walladzina utul ilma darajat. Sejauh mana kita merasa ilmu ini dari Allah, sejauh itulah Allah mengangkat derajat kita. Di antara para nabi, nabi mana yang paling merasa ilmunya dari Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa beliau umurnya pendek tapi ilmunya paling panjang. Umurnya pendek cuma 63 tahun. Mulai dakwah umur 40 tahun, berarti hanya sekitar 23 tahun. Sekarang sudah 15 abad. Ilmunya masih bermanfaat karena beliau dulu gigih. Cuma 10 tahun belum mengajarkan sholat di Madinah, tapi beliau 13 tahun mengajarkan tauhid di Makkah. Maka ajarkan dulu umat siapakah Allah, baru ajarkan menyembah kepada Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama awwaluddin ma'rifatullah.
Itu bukan hadis ya, tapi diambil dari hadis Nabi. Ud'uhum ilallah fa'idha arafullah fa'murhum bis-salah. Ajaklah mereka mengenal Allah. Ajaklah mereka mengenal Allah. Jika mereka telah arafuhu, telah bermakrifat kepadanya, maka ajaklah mereka sholat. Jadi jangan sholat dulu yang diajarkan, ajarkan dulu kenal. Karena tidak semua orang kenal kepada Allah, maka kita serahkan ilmu mengenal Allah itu kepada ahlinya. Ini Bapak Ibu kalau punya anak, taunya agama itu sholat, 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 sholat. Sholat itu nomor dua. Pertama apa dulu? Mengenal Allah. Kenalkan dulu sifatnya, kenalkan dulu kebaikan-kebaikannya, kenalkan bahwa kalau bukan karena kudrah iradahnya, alam ini tiada. Nanti di akhirat Allah tersenyum. Ajiba rabbuka, Allah tersenyum, Allah kagum melihat ada beberapa orang. Bahkan ajiba itu bisa diartikan Allah heran melihat beberapa hamba, bahkan banyak hamba masuk surga dirantai, dipaksa masuk surga. Itu maksudnya gimana? Jadi ada orang sewaktu dia di dunia, dia tidak beramal kecuali yang wajib-wajib. Karena orang tua dia bilang, mengatakan dulu ya guru-gurunya, kamu wajib sholat 5 waktu. Akhirnya setiap sholat dia merasa itu kewajiban, dia merasa itu beban. Nanti di akhirat dia tuh bingung. Di padang mahsyar tuh orang kan kayak orang linglung. Tiba-tiba Allah kirim malaikat rahmat, itu tangkap tuh mereka, masukin surga. Biasanya kalau ditangkap masukin mana? Neraka. Ini ditangkap masukin. Maka disebutkan ajiba rabbuka, Allah takjub kok ada orang dipaksa masuk surga. Tangkap masukin surga, Pak. Ada yang ditangkap karena amal sholatnya, ada yang ditangkap karena dia bersedekah. Dia merasa zakat itu wajib, maka dikeluarkan zakat. Maka Allah pun tersenyum. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kamu sehingga antaramu dan neraka terbangun tameng. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak punya uang, aku tidak punya fulus. Apa kata Nabi? Qaulun ma'rufun sadaqah. Kata-kata yang baik pun adalah sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan ejek orang yang sedang mengajak sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan sakiti orang yang sedang menggerakkan orang lain bersedekah. Itu disebut qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf juga berarti al-azkar, zikir-zikir itu termasuk sedekah. Berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim, para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang yang punya uang, punya harta, mereka telah berangkat pergi dengan pahala yang sangat banyak. Mereka sholat, kami sholat. Kami puasa, mereka pun puasa. Kami tahajud, mereka pun tahajud. Tapi saat mereka sedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ternyata dari zaman baginda Nabi, orang-orang yang tidak bersedekah nangis. Kalau sekarang kita gimana? Kalau bisa kita lari dari sedekah. Ya? Saya dulu sering isi kajian tentang zakat. Itu hampir setiap tempat, bapak ibu yang gelangnya banyak, ibu-ibu, bapak-bapak rumahnya bagus, mobilnya masya Allah, itu kalau bertanya bagaimana caranya supaya gak kena kewajiban zakat, rata-rata begitu. Kayak kita tukang pajak aja ya, biar gimana gak kena pajak, tapi wajib kena zakat. Dia berusaha terus supaya tidak wajib terkena zakat.
Saya lihat ini orang udah banyak menumpuk harta. Bapak saudara bukan Allah. Makanya karena manusia itu senangnya menumpuk harta, Allah paksa manusia masuk surga. Allah paksa manusia biar terhalang dari neraka. Gimana caranya? Dipaksa, diwajibkan mereka berzakat. Dipaksa mereka supaya berwasiat. Kedekatan kita dengan surga, sedekat apa kita dengan sedekah? Sedekat apa kita dengan neraka? Sejauh mana kita dari sedekah? Itulah kira-kira makna hadis pertama dan kedua. Tapi ada makna yang ketiga. Waladun salihun yad'ulah. Ini banyak disalahfahami hadis ini. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa kata kawan? Kalau bukan anak, tidak sampai. Loh, hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya lagi bicara, orang tidak bisa lagi beramal kecuali dia tiga punya aset tiga. Aset pertama, harta yang dia sedekahkan dan sedekahnya mengalir. Dua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadisnya tidak bilang selain anak tidak sampai. Dari mana itu zikirnya? Dari mana itu ilmunya? Jadi ada orang baca hadis pakai nafsu, cari hadis untuk membenarkan pikiran sendiri. Selain anak tidak sampai. Kalau begitu besok dia mati, kita enggak usah sholatkan. Kita bukan anaknya. Ya, mau Pak? Ini siapa yang bilang kalau bukan anak tidak boleh? Tidak boleh kita doakan. Tidak sampai jika didoakan. Tidak sampai jika dizakatkan, disedekahkan. Ya sudah, dia mati besok biar anaknya yang urus. Kalau dia tidak punya anak, kita tendang aja masuk lahat. Di Palembang, oh, di Sumatera Selatan ada namanya lahat ya. Mungkin dulu tempat itu apa tuh. Baik. Gimana Pak? Serem gak? Ya. Ini salah baca hadis, salah paham. Akibatnya berbahaya. Muncullah beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun lamanya, terjadi perdebatan antara kiai ustadz. Kalau bukan anak tidak sampai, benar. Wah, itu ramai itu ya. Dulu ada seorang ibu-ibu dibentak sama abangnya. Suami ibu itu meninggal. Dia sedang berdoa depan mayat suaminya, dibentak oleh abangnya. Apa kata si abangnya? Hei, doa mungkin gak sampai. Yang sampai cuma anak. Anaknya masih kecil-kecil. Ya, gimana mau doa apa? Ingin hijrah, tapi otaknya gak hijrah. Ilmunya gak hijrah. Emosinya gak hijrah. Beragama, tapi tidak mengagamakan emosinya. Ya. Jadi apa maksud hadis ini? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu aset orang tuamu. Jika orang tuamu mati, aset orang tuamu kamu. Maka jika kamu masih sholat, masih doa, itu sama dengan mereka masih beramal di sana. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Apalagi yang bukan kiai, bukan guru ngaji. Enggak ada anak yang ngaji. Enggak ada anak yang baca Quran karena kita yang mengajarkannya. Maka banyak-banyak anak, Pak. Banyak-banyak. Masalahnya kalau banyak anak, banyak bini. Bininya enggak sepakat. Ya, jangan salah paham Ibu ya. Nanti saya dicubit nanti sama bapak-bapak ini ya. Taib. Hadis ini kita lihat di hadis Tirmizi, di hadis Tabarani, hadis Imam Ahmad. Ternyata di hadis Imam Tirmizi, hadis Ibnu Majah disebutkan lebih dari tiga. Maka Imam Suyuti mengatakan, jika dikumpul hadisnya, amal yang masih bergerak setelah orang itu mati adalah 11. 11.
Ini Imam Suyuti mengumpulkan hadis. Tapi sekarang kan banyak suyutian, ya. Masih ngotot tuh sampai sekarang di luar sana mengatakan kalau bukan anak tidak sampai. Jadi kalau masih ada yang ngomong begitu, kita buka lagi Pak terjemahan depannya. Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salas. Jika manusia mati, dia tidak lagi bisa beramal kecuali dia punya tiga aset. Kata tiga di situ dalam bahasa Arab laisa lil hasr, bukanlah menunjukkan pembatasan. Itu cuma contoh. Jika ada amal selain itu, maka dia akan punya amalan-amalan yang mengalir meskipun dia sudah wafat. Syuruknya jam berapa Ustaz? 6:05 ya. Berarti lanjut. Baik. Apa itu Ustaz? Wah, nanti aja Ustaz ya. Nanti aja. Nanti fokusnya bukan ke saya Ustaz ya. Ya. Al-ilmu qutul qulub. Ilmu itu sarapannya kalbu. Bapak ini kalau lagi disajikan sarapan kalbu, lupa makan minum. Ya, coba aja Pak. Tapi kalau dihadang sama minum begitu, lupa sama saya. Maaf Ustaz ya. Dalam satu versi riwayat yang kita dapat selawat tibbil qulub, diriwayatkan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa jilaiha ya wa qutil arwah wa ghadaiha. Ini kalimat penting. Qut, apa arti qut? Makanan. Makanannya ruh itu selawat. Gizinya ruh mengenal yang disalawati. Maka orang yang belajar tentang Nabi pasti segar badannya, segar pikirannya. Orang-orang yang kuat rohaninya karena dia sudah memberikan nutrisi salawat ke dalam jiwanya. Jadi yang lemah-lemah jiwa ini suntik dengan salawat Pak. Vaksinasi salawat. Jangan cuma vaksin badan. Ya. Ini semoga nanti pemerintah kita mulai mencabut kewajiban bermasker. Karena sudah 90% ya bervaksin benar. Oh masih banyak ustaz melarang vaksin Ustaz. Ya sudah ustaz itu gak usah. Gak wajib kok vaksin secara agama. Tapi diwajibkan secara kenegaraan. Karena kewajibannya dihimbau oleh ahli kesehatan yang mengerti ilmu kesehatan. Meskipun ada satu dua dokter tidak mau. Ya. Kita ikut saja mayoritas mereka. Ustaz ini konspirasi. Ya, gak ada yang kok gak konspirasi. Ya. Semuanya konspirasi. Hidup ini lahwun, ya, la'ibun, zinatun, tafakhurun. Ya, semuanya konspirasi. Sebaik-baik konspirasi, konspirasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika manusia mati, maka berhentilah dia beramal. Maka dalam Al-Quran, akhir surat Munafikun, Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini kata-kata bagi saya lucu. Allah itu lagi main-main sama kita. Tapi kita lupa. Kita ngerasa terlalu serius. Apa kata Allah? Berinfaklah kamu. Keluarkanlah zakatmu, keluarkanlah wakafmu, keluarkanlah sedekahmu. Mimma razaqnakum. Dari yang kami berikan kepadamu. Lucu gak nih Pak? Saya titip ke Bapak, terus saya minta lagi. Terus Allah bilang, keluarkanlah yang saya titip itu. Itu milik Bapak atau milik saya? Saya titip nih, terus saya minta. Gimana? Cuma karena manusia lupa, dikira titipan itu punya dia. Benar. Oh Ustaz, itu nama suratnya SHM, surat hak milik saya. Ya ntar juga mati Pak.
Emang kalau kita meninggal kita bawa tanahnya? Kan enggak. Bapak sadar enggak, Pak? Satu kancing di baju kita itu hisapnya lama itu. 1.000 rupiah yang kita simpan di dompet itu lama tuh hisapnya. Dihisap benar. Ditanya, "Nih kamu dapatnya di mana? Kerjaanmu dulu apa? Dipakai untuk apa? Dibagi tidak?" Oh, lama itu pertanyaannya. Jadi baju kita nih, kopiah kita nih, ditanya semua, jangan kira gak ditanya, apalagi mobil Bapak itu ya, kuda Jepang itu ya, kudo Jepang. Itu berat itu Pak pertanyaannya. Rumah kita, maka jangan nafsu ngeliat duit. Duit itu beban. 1 rupiahnya ditanya Allah, berat pertanyaannya, panjang. Karena malaikat Munkar Nakir dan malaikat tentara-tentaranya, sekretarisnya Munkar Nakir itu banyak. Ada malaikat Ruman, ada macam-macam nama malaikatnya. Itu kalau nanya tuh detail, lebih detail daripada BPK dan KPK. Kalau BPK, KPK masih bisa dikibulin, kata orang sebelah ya. Kata orang yang bisa ngubil-ngubulin. Makanya banyak orang yang bisa lari daripada kewajiban pajak, benar. Banyak yang bisa. Tapi gimana kita mau lari ketika ditanya oleh malaikat-malaikat Allah dalam kubur? Gak bisa, Pak. Bagaimana cara supaya gak ditanya? Kembalikan titipan kepada yang menitipkan. Kembalikan titipan kepada yang menitipkan. Itu yang disebut sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah. Sedekah berarti sidik. Orangnya jujur benar. Jika benar kita beriman, percaya bahwa kita ini dirizkikan Allah. Razaqna. Kami rizkikan dia. Kami titipkan beberapa hal untuknya. Jika dia percaya kepada kami, pasti dia kembalikan kepada kami. Tapi kan kita gak percaya sama Allah ya. Gimana? Allah lagi main-main gak sama kita? Lagi main-main sama kita, diuji benar. Yang dia titipkan itu, kita rasa milik kita atau milik dia? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut, sebelum nyawa berpisah dari badan. Karena kalau nyawa sudah pisah dari badan, syukur-syukur anaknya tahu diri, banyak ilmu. Meninggal bapaknya, 1/3 hartanya diberikan untuk umat, untuk pergerakan dakwah. Kalau anaknya ngerti, kalau anaknya gak ngerti, itu harta diperebutkan. Bener gak? Diperebutkan, Pak. Ini depan saya anak yang mengerti atau anak yang tidak mengerti? Ya, anak yang mengerti atau yang gak mengerti? Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua. Berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang, Pak, di sana. Senang gak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang. Walaupun sedikit, tapi kita berasa, wah, anakku berkirim kepadaku. Berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun, Pak, ditinggal ayah ibu? Pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim bateha. Kirim sedekah cepat. Kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu. Tanah-tanah yang nganggur, wakafin. Itu cepat nyampenya. Kalau Fatihah, ditanya dulu ikhlas apa enggak. Ya, kalau sedekah, langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau kamu mau jauh dari siksa, maka buatlah tameng antara kamu dan neraka, walaupun cuma memberikan duit 1.000, 2.000. Dalam hadis disebutkan kurma, ya, 1 tangkai kurma. Saya enggak punya apa-apa. Ya sudah,
tubuh ini kan sesuatu, buat sesuatu karena Allah, buat jasa karena Allah, itu juga sesuatu. Masa gak bisa juga? Ya. Maka Bapak Saramakan Allah, saya menghimbau, mari hidupkan satu sunnah yang sudah dilupakan banyak orang. Satu kali sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, hadis Bukhari dan Muslim, inna ummi uftutilat, ibuku terjatuh dari onta lalu mati, apakah jika aku bersedekah atas namanya itu sampai kepadanya? Apa kata Nabi? Bala. Di riwayat Imam Muslim dan Nasa'i ditambahkan, apakah sedekah yang paling mulia, yang paling cepat, yang paling berat ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saqiyul ma, memberikan minum. Maka dia bersaksi, ya Rasulullah, saksikanlah kebun di depan Masjid Madinah, semua yang ada di dalamnya, kebun kurma, telaga air, saya wakafkan, saya sedekahkan atas nama Allah, diserahkan ke Baitul Mal. Dulu Baitul Mal itu resmi, sekarang inilah yang disebut filantropi masyarakat. Jadi orang-orang kita ini mengelola harta sedekah itu secara uruf tradisi, bisa dalam bentuk masjid, bisa dalam bentuk pesantren. Itu kesempatan Pak, regulasinya nggak susah, langsung saja ya. Bapak-bapak ini yang duitnya nimbun, mulailah ya sedekah untuk atas nama orang tua. Pelit amat kita berkirimnya. Bapak kalau nggak ditelepon anak gimana Pak? Sedih ya. Kita nggak dikirimin hadiah sama anak, samping kita dapat kiriman. Sedih nggak? Sedihnya bukan main. Jadi di alam sana mereka sedang transit di imigrasi barzakh. Segera bantu orang tua, mereka sedang tergadai nasibnya. Gimana caranya? Berinfak. Yang kita infakkan duit siapa? Dari Allah juga, bukan punya kita juga. Maka seharusnya orang-orang yang benar tauhidnya, dia tidak susah mengeluarkan harta untuk berbagi, karena sebenarnya itu milik darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.